can see it in your eyes that you are restless. The time has come for you to leave. It's so hard to let you go, but in this life I know you have to be where you were made to be. As you step out on the road, I'll say a prayer, so that in my heart you always will be there. أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ibu Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu pimpinan serta staf di lembaga ini yang saya hormati, rekan-rekan Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah Al-Ustadz Al-Islamiyah yang saya hormati, dan semua kita semua insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika mereka tumbuh dan berkembang nanti, insyaallah akan punya manfaat yang besar bagi alam semesta ini, bagi masyarakat dan lingkungannya, bukan menjadi perusak lingkungan, tetapi insyaallah akan menjadi pionir-pionir, tokoh-tokoh pelestari lingkungan. Untuk itu, hasil dari BIMTEK ini insyaallah akan kami tindak lanjuti, terutama di sekolah-sekolah percontohan, dan kami berniat untuk membuat standar sekolah berwawasan adiniyata yang akan kami terapkan di sekolah-sekolah Al-Islamiyah di seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Kepala Bagian Program dan Umum Pusatmas dan BGL, Bapak Samad Wahyudi, Kepala Bidang Pengembangan Generasi Lingkungan Bu Astri Tersenawati, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkup Kementerian di lingkup Pusatmas dan BGL, dan juga para staf. Menghemat listrik ini bagian dari konservasi air dan konservasi energi, ya. Ini perilaku saja diubah, Bapak Ibu. Ini survei dari Kementerian ESDM. Merubah perilaku untuk hemat listrik itu bisa mengurangi 10% penggunaan listrik. Apalagi dengan upaya-upaya yang lain, dengan instalasinya, diubah instalasinya, ya, yang hemat listrik, hemat energi, dengan pemeliharaannya. Nah, itu bisa tambah menghemat lagi lebih dari 10%. Nah, ini Pak. Lalu menggunakan transportasi ramah lingkungan. Menggunakan transportasi ramah lingkungan, kalau misalnya sekolahnya itu terjangkau oleh angkot, ya, angkutan kota, itu bisa dibatasi lah penggunaan kendaraan, ya. Bisa ini dibatasi, tapi kalau sekolahnya tidak terjangkau oleh angkutan publik, ya, kalau kebijakan untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor, ya tidak tepat seperti itu. Nah, kalau tidak terjangkau, yang menggunakan motornya paling tidak pemeliharaannya bisa rutin, bahan bakarnya bisa yang ramah lingkungan. Kan sekarang ada biosolar, ada pertalain, ada sekolah. Bapak Ibu juga akan mampir belanja di Toserba Bu Soleha untuk beberapa kebutuhan rumah tangga yang habis. Barang-barang yang akan dibeli di kantin sekolah dan di Toserba Bu Soleha sesuai dengan daftar di bawah. Karena waktu I can see it in your eyes that you are restless.
baru belajar buka waktu. Terus halo Bapak Ibu, warungnya kan kecil nih, kalau sewanya mahal. Tadi kupon yang dimaksud tuh seperti ini. Halo, semangat lama mau belanja ini. Ini kuponnya seperti ini. Kalau misalnya butuh barangnya satu, ambil. Kalau misalnya memang disuruhnya satu, ya ambil satu. Apa? Kalau kita lihat dari pengelolaan sampah, Bapak Ibu, sensus terakhir dilakukan tahun 2010 untuk jumlah penduduk Indonesia. Katanya ada 237,7 juta penduduk. Bikin piring, bisa bikin tempat buah, bisa bikin kotak tisu. Berapa ini kotak, Bu? Sama dua juga, Bu? Ya, enggak, ini satu dulu. Nanti satunya buat aplikasi di dalamnya. Oh, ada aplikasinya ya. Iya. Play Store ya? Iya. Kalau sudah yang kotak tambahin lagi. Satu lagi ininya satu aja, Bu. Satu. Terus ini bukanya gini nih, cara bukanya. Nih, ditarik nih gini. Oh, ada Pak. Ya, dapat 20.000. Yang udah saya lihat dulu. Oh, ini udah selesai. Coba kerjanya Amerika itu apa? Tambahin satu lagi. Oh, siapa yang sudah? Siapa yang? Nah, itu ya. Kalau di rumah ada palu, digetokin palu. Ayo, jadi dia terkait palu. Eits. Hancur dia mau digabrak. Turn around. Well, just remember that your dreams, they are a promise. That you were made to change the world. So don't let fear stop you now. Bikin kotak-kotak jadi kecil ya. Ya. Ini bagi dua dulu. Bagi tiga. Karena kan lebih mudah. Bisa. Berarti bisa, Pak. Bukan hanya kecambah gitu ya. Bukan hanya kecambah, ini semua bisa. Mulai dulu praktik kecambah ya. Dari dulu kan kecambah. Makanya kapas. Iya, kapas. Dan sekarang meningkat sedikit ke robul, Pak. Oh, ini anggur-anggur. Ya, lagi. Pelatihan lingkungan untuk sekolah sangat penting dilakukan karena sekolah itu adalah ujung tombak penyampaian mengenai materi lingkungan kepada siswa-siswa yang kita harapkan sebagai generasi muda yang akan menerapkan perilaku yang ramah terhadap lingkungan.
Jadi dari kegiatan ini, sekolah yang saat ini melakukan pelatihan adalah dari Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Itu saya lihat antusiasme peserta luar biasa. Bahkan ada dari beberapa peserta itu mendatangi saya untuk melihat bahwa ternyata ada colokan yang ramah lingkungan gitu ya, bisa ada off-off. Artinya hal-hal seperti ini mungkin bagi kita di kota adalah sesuatu yang sangat biasa, artinya banyak ditemukan di mana-mana. Tapi oleh teman-teman Bapak Ibu yang berasal dari daerah, hal-hal yang kita anggap biasa itu adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Nah, pelatihan ini salah satunya adalah menyebarluaskan hal-hal yang tadinya kita anggap biasa di daerah perkotaan bagi mereka, hal yang baru yang ternyata sangat sederhana. Misalnya untuk konservasi air itu tidak usah berpikir bahwa oh harus punya solar panel, oh harus punya energi matahari dan lain sebagainya, tapi cukup misalnya dengan mengganti saklar atau stop kontak yang ada on-off-nya, atau mengganti bola lampu dan lain sebagainya. Begitu juga dengan masalah pengelolaan sampah, hal-hal yang selama ini menjadi bagian yang tidak atau sangat jarang kita pikirkan, bahwa ketika kita menggunakan botol yang sekali pakai, kita hanya sekedar memakai, selesai, tapi dibalik itu bahwa kita membuat atau berkontribusi terhadap makin rusaknya lingkungan. Jadi pelatihan-pelatihan seperti ini sangat penting dan tidak cukup untuk satu yayasan seperti Al-Irsyad Al-Islamiyah saja, tapi harus merata menyeluruh ke seluruh sekolah dan menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah, terutama untuk kita harapkan terjadinya perubahan perilaku. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi juga adalah penerapan sehari-hari bagi sekolah. Hari ini kita mengadakan pelatihan tentang daur ulang yang membuat tempat-tempat wadah-wadah dari bahan bakunya dari yang sesuatu yang terbuang bisa untuk dimanfaatkan kembali, tujuannya agar apa yang sudah terbuang bisa lebih bermanfaat kembali. Dan pesertanya sangat-sangat antusias karena pesertanya dari kalangan guru-guru yang nanti semoga bisa menularkannya kembali ke murid-muridnya nanti di daerah masing-masing. Kemudian agar di sekolah-sekolah nanti bisa mengikuti program Adiwiata yang mana sekolah bisa membantu program pemerintah untuk program peduli lingkungan dan bisa menghasilkan sesuatu dari produksi berbahan baku sampah. Semoga bisa bermanfaat dan bisa ditularkan nanti di wilayah masing-masing. Nama saya Heri Rosanto. Pada kesempatan Bintek kali ini saya membawakan materi mengenai penghijauan sekolah. Materi yang kita sampaikan menyangkut tanaman polybag dan tanaman hidroponik untuk membangun kebun sekolah. Tujuan dari materi yang kita sampaikan dalam rangka membangun kebun sekolah, muaranya adalah penghijauan. Sehingga untuk sekolah masing-masing juga berperan dalam rangka menanggulangi pemanasan global. Kesan-kesan kami terhadap peserta baik sekali, karena peserta antusias mulai dari awal sampai akhir praktek. Mereka justru kekurangan jam untuk, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, kita bisa sambung nanti lewat komunikasi. Terus kemudian untuk Adiwiata, saya sangat senang sekali dengan adanya acara semacam ini, karena di daerah kegiatan semacam ini sebetulnya sangat dibutuhkan kegiatan bintek seperti ini, karena banyak sekali tidak hanya pada kalangan pendidik tetapi di kalangan masyarakat, terutama di desa maupun perkotaan, ibu-ibu di kelurahan juga sangat membutuhkan materi semacam ini. Tetapi untuk saat ini sekolah-sekolah kalau bisa mempraktikkan kegiatan ini di sekolah masing-masing, saya rasa sudah cukup bagus sekali dalam rangka untuk penghijauan lingkungan. Terima kasih.